cảm thấy là không có một cái ảnh hưởng tiêu cực nào cả. Hôm qua thì tôi được giải trí. Tất cả các đội thi đấu thật là tốt, có những màn trình diễn tốt nhất của mình. Agak lain, pelatih Vietnam Philip Trousier ungkap hal mengejutkan ketika akan bersua dengan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia mendatang. Lagi-lagi Vietnam membawa kontroversi yang cukup hangat di dunia sepak bola, setelah cukup terkenal dengan permainan super kasarnya, kali ini sang arsitek mereka Philip Trousier kembali membuat statement yang membuat semua gempar. Dalam sesi jumpa pers yang dilakukan oleh Philip Trousier dengan beberapa wartawan lokal di Vietnam sana, dia menyebutkan kalau mereka akan menolak bertanding melawan Indonesia jika masih dipaksakan menggunakan VAR. Pasalnya hal itu diklaim belum punya SDM yang mumpuni, dan rawan salah ambil keputusan katanya. Saya sedikit kaget dengan mereka, dengan rencana mereka akan pakai teknologi VAR di liga mereka. Saya rasa itu hal yang cukup mustahil, jika kami nanti bertandang ke sana dan mereka memaksa pakai VAR. Kami akan menolak pertandingan itu terjadi. Tidak ada hal yang lebih rumit. Sebenarnya wasit FIFA sekarang juga punya kualitas yang bagus. Kami hanya tidak ingin kecurangan terjadi di sana. Teknologi mereka belum matang. Bagaimana jadinya nanti ada kesalahan dari sana. Indonesia sendiri memang direncanakan akan memasang teknologi VAR di beberapa stadion markas klub yang berlaga di Liga 1. Untuk rencananya memang akan dimulai pada bulan Februari tahun depan, dan itu adalah terobosan paling gila dari PSSI dan PT LIB. Hal ini dinilai juga cukup pantas, jika nanti stadion yang dipakai klub bisa juga digunakan oleh timnas dalam laga internasional melawan negara lain. Sebab teknologi semacam VAR memang sudah sangat perlu untuk meminimalisir kesalahan dari para wasit. Hal itu pun memang sudah digaungkan oleh para netizen sejak jauh hari. Jika nanti VAR sudah terpasang di Indonesia, alangkah baiknya saat melawan Vietnam diusahakan pakai stadion yang sudah pakai VAR. Karena pemain Vietnam memang terkenal dengan kecurangannya dalam lapangan, begitu juga dengan permainan kasarnya yang memang sering luput dari penglihatan wasit. Sejatinya laga Indonesia versus Vietnam akan berlangsung pada bulan Maret tahun depan, dan secara hitungan angka tentu setidaknya VAR sudah terpasang di stadion di satu bulan setelah Februari. Namun hal itu justru dapat respon yang tidak baik dari pelatih Vietnam begitu juga para staf kepelatihannya. Mereka merasa kalau Indonesia belum cukup bisa memakai teknologi itu, dan mereka takut ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bahkan mereka juga mengancam akan menolak bertanding melawan Indonesia, jika VAR masih dipakai nantinya. Kalau kata netizen sih, bilang aja takut strategi liciknya gak berjalan lancar haha. Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah.